Saya sama Rudi sama-sama alumni semester Padang berdua. Alfi alumni semester sini. Yusra, Irfan, Handi berasal dari daerah sama Bukit Tinggi. Waktu tes masuk perguruan tinggi di Jogja, kami sering ketemu waktu bimbingan tes. Itu berjalan dengan berapa setahun, terlalu intens sering ketemu. Mungkin dari beberapa yang lain juga ada teman-teman yang lain di luar kami berendam kan. Tapi dari perjalanan waktu mungkin kami merasa lebih akrab untuk berendam orang itu. Sampai sekarang masih berjalan dengan baik. Jendela itu dibangun oleh emosional. Oleh rasa, yaitu tadi mungkin awalnya kebersamaan karena kita saat itu bukan sebagai seorang mainstream, kelompok mainstream. Di dalam akademik lah waktu itu kan, kita bukan menjadi orang-orang yang istilah terpantau gitu. Orang-orang yang biasa aja, yang malah mungkin banyak kegagalan di situ. Karena sering gagal dengan akademik itu, kita itu lalu berkumpul untuk saling menguat-nguatkan diri. Kenyataan itu sih yang bikin apa ya, ya jadi pendorong sebetulnya kita itu bersama. Kenyataan bahwasanya kita hadir gitu udah dalam kondisi seni rupa itu udah banyak sekali ragamnya mungkinnya untuk dipelajari gitu kan. Kita berkumpul itu fungsinya adalah bagaimana sih caranya mensupport anggota ini untuk menemukan bahasa-bahasa pribadinya. Di jendela itu yang dipelajarinya gitu. Dia fokus dia untuk mengenali cara bahasa untuk melihat karya. Kita biasa melakukan kritik seni atau menikmati karya bareng, lalu kita bedah bareng. Kita cari kecocokan pemikiran atau kalau terjadi perbedaan, apa sih yang membuat perbedaan itu. Untuk para anggotanya mempunyai kepercayaan diri untuk menemukan bahasa-bahasa sendiri. Akhirnya saya menemukan, ternyata itu alat komunikasi ternyata. Dia tidak sekedar melulu mencari hal-hal yang berhubungan dengan seni aja sebetulnya gitu. Muncul kelompok jendela bukan untuk menantang satu persoalan ideologi tertentu. Dan kami juga nggak merasa punya ideologi yang harus kami katakan kami punya ideologi tertentu juga kan. Itu yang menjadi sebuah kesepakatan kita sebetulnya, bahwa kita tuh tidak ingin mendeklar sesuatu atau memberi pernyataan. Kita ingin secara alami kita tetap bisa berkembang begitu ya. Gitu loh. Kita itu karena memang karena sekampung, bukan karena cuma sekedar sekampung ya. Ada satu hal sebetulnya, aku nggak tahu namanya teman. Kan kita sudah dibebasin sebetulnya, udah nggak ada keterikatan sebetulnya dengan kampung halaman ya sebetulnya, ketika memutuskan belajar seni rupa barat lagi gitu kan. Sebelum berangkat ke rantau, biasa orang gae, orang tua, orang ibu bapak biasanya bagi nasihat, mungkin seperti mengingatkan untuk hidup menyesuaikan diri di tempat yang kita hadap datangin kan. Mungkin orang gae mengasih tahu alam takambang jadi guru. Awak bisa menyesuaikan hidup di mana awak tinggal. Alam takambang jadi guru itu bagaimana kita membaca fenomena-fenomena alam itu sebagai sumber inspirasi. Nah, semua karya-karya anak jendela itu sebenarnya berangkat dari situ. Alam yang membentuk cara kita berpikir gitu, berkomunikasi atau berdialog dengan di luar kita gitu, tambah membuat kita berkeyakinan kita menemukan kembali ketika kita kembali. Kalau mani, jangan langsung diluluan. Kalau pai, jangan langsung dimuntahkan. Artinya gini, kalau manis, jangan langsung ditelan. Kalau pahit, jangan langsung dimuntahkan, dibuang gitu ya gitu. Itu kan sebetulnya menggambarkan bagaimana kita, kehati-hatian kita terhadap banyak hal kan gitu. Jangan bereaksi, reaktif kita gitu. Kita harus tetap tenang dulu, walaupun itu mengembirakan, kita tetap coba memahaminya dengan baik kan gitu. Atau ada kesulitan atau suatu hal yang kita anggap kurang menyenangkan gitu, berarti itu musibah misalnya gitu. Buat saya itu juga sangat mempengaruhi di karya saya gitu.
jendela itu adalah sirkulasi. Ketika jendela itu dibuka, itu ada masuk sinar, udara, dan ada juga keluar gitu. Jadi terjadi semacam kayak sirkulasi. Akhir kami memaknai kelompok jendela seperti jendela dalam rumah cuman bisa untuk melihat keluar aja, nggak bisa tuh dari luar masuk ke dalam, nggak bisa. Orang luar cuman bisa untuk lihat aja ke dalam, untuk sampai masuk ke dalam juga nggak bisa. Konsep kami itu seperti itu. Kami bagaimana melihat dari rumah kami itu kejadian di luar, menyerapnya. Lalu ketika di dalam rumah kami mengolah fenomena yang di luar itu seperti apa sih? Nah itu jendela. Lain kalau misalnya, oke lah apa sih yang dekat dengan jendela? Pintu. Nah kalau pintu kamu buka, itu adalah welcome. Jendela dibuka, oh orangnya ada. Tapi kamu untuk masuk, kamu harus ketuk pintu. Seni itu adalah pamenan. Seolah-olah bermain itu, tapi kalau di sini pamenan itu sesuatu yang itu penting, tapi bukan menjadi utama. Ketika saya proses kesenian kayak itu, lagi gambar, tiba-tiba istri misalnya bilang, tolong antarin saya belanja ke pasar sayur karena lagi masak. Kita tahu bahwa masak itu lebih penting karena itu hajat hidup daripada kesenian. Saya bisa dengan santai ninggalin, ya udah saya tinggalin. Nah itu juga proses kesenian sebenarnya. Karena buat kami itu kesenian itu bukan hanya praktek visual, tapi itu laku hidup gitu loh kan. Nah kesenian itu apa? Membahagiakan gitu kan. Kesempatan aku berekreasi sebetulnya dalam pikiran. Kalau seni rupa gitu kan memberi kita gitu loh. Kalau mungkin orang ngomongnya berekspresi atau apa. Karena aku melewati ekspresi itu aku jadi terbatas juga. Aku gak punya kesempatan untuk melakukan hal-hal lain gitu loh di luar seni rupa. Saya diperkuat ternyata satu beda sama lu gitu loh. Tapi proses itu awalnya tuh menegangkan sebetulnya. Ada fase-fase kita menemukan karakter diri itu menegangkan sekali gitu. Ada kalau bahasa umum sih cukup stres kita ya gitu untuk menentukan kita tuh apa ya kan gitu. Karena dalam proses di tahap awal itu kan kita merasa bisa semua gitu. Ketika saya mendalami dekat sama Yunizar gitu, sama Handi, sama Yusra, sama Alfi, dia menjelaskan diri saya gitu. Apa sih yang terbaik buat kamu gitu. Itu yang akhirnya jendela penting buat saya pribadi gitu. Penting sekali karena mereka yang menemukan diri saya. Jendela itu memang rumah sebetulnya. Rumah ya aku anak yang berada di rumah itu. Cuman sering lompat pagar, sering kabur. Memang jendela enggak akan beri semua hal apapun gitu loh. Cuman jendela memberi aku kesempatan tinggal di rumah yang memberi aku kesempatan untuk pergi sebetulnya. Saya menerima juga ketika aku pulang. Orang Minang itu walaupun mau dimanapun, dia akan menjadi Minang. Karena itu otaknya, bukan teritorinya. Menjadi Minang bisa dimana-mana saja. Begitu juga dengan jendela. Walaupun kita tidak lagi mungkin suatu saat nanti diikat oleh sebuah namanya kelompok jendela, tapi pikiran kita akan menjadi tetap jendela. Cara memandang kesenian kita cara jendela, karena selama pergaulan kita bertahun-tahun ini, kita sudah membentuk sebuah sikap yang cara memandang kesenian itu sama.